Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه وقربه سجناب حاضرين حاضرات جماعة مسجد رياء الاتحاد. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Selesai mengerjakan yang fardu, kita ke fardu yang berikutnya yaitu mencari ilmu. Alhamdulillah majlis ini masih bisa diselenggarakan. Seyogianya yang mengisi kajian adalah Syekh Fikri Thoriq. Tapi tadi jam 4-an beliau ngabarin di Bogor hujan deras. Dan beliau orang Bogor, Cilebut ya. Kita tahu Bogor gimana kalau hujan, deresnya dan sebagainya. Beliau ngabarin minta dibadalin. Ala kulli hal, kita udah ngabarin dari jauh-jauh waktu, ternyata inilah qadarullah ma syaa fa'al. Kalau udah ditakdirin oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu bisa terjadi. Sehingga orang-orang sufi mengatakan araftullah binaqdil azaim. Aku bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha mampu membatalkan sesuatu hal yang telah direncanakan dengan rapi. Ya. Kalau kita sudah punya berencana, matang persiapannya, segala sesuatunya sudah kita siapkan. Terus ternyata terjadinya atau enggak sesuai ekspektasi kita. Maka kata orang sufi, aku mengenali Allah, inilah Allah. Mampu membatalkan sesuatu hal yang udah tersusun rapi, sesuatu hal yang udah dikonsep dan sebagainya, dibatalin sama Allah dengan mudahnya. Araftullah, aku bisa mengenali Allah. Allah Maha mampu membatalkan sesuatu hal yang sudah direncanakan. Pengajian malam hari ini harusnya menyampaikan Syekh Fikri Thoriq, tapi ala kulli hal kita ngabar-ngabarin cari badal enggak ketemu deh kita. Daripada diliburin jemaah sekalian, kita berusaha pengajian, kebetulan Al-Fakir bidang ubudiyah, kita berusaha di pengajian maghrib ini kalau gurunya berhalangan hadir, pengajian tetap ada jemaah sekalian. Setiap malam Rabu dan malam Kamis ya. Kadang guru suka ngabarin mendadak jam 4, jam 4:30. Kita berusaha cari badal supaya pengajian tetap terselenggara karena flyernya sudah tersebar. Bahkan ini yang sohibul kamera udah nyiapin perangkatnya. Kalau diliburin udah enggak ada pengajian, kesian. Meskipun dapat pahala niatnya, tapi alangkah baiknya dapat pahala niat juga plus dapat faedah ilmunya. Jamaah sekalian, Al-Fakir akan sedikit membahas tentang fiqhus sirah. Fiqhus sirah ini pemahaman sirah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama mutaakhir, wafat tahun 2013 ya, di bom. Beliau lagi ngajar tafsir malam Jumat, di bom dengan tangan-tangan orang jahil yang termakan fitnah yang dia anggap mungkin perbuatannya tersebut bagian dari jihad fi sabilillah, innama huwa jihadu fi sabili syaitan. Sesungguhnya dia enggak lagi jihad di jalan Allah, tapi jihad di jalannya syaitan. Bagaimana mungkin membunuh ulama, ngajar tafsir malam Jumat di masjid. Enggak tahu dosanya itu gimana aja Mas. Nauzubillah. Bunuh seorang mukmin aja dosanya udah gede banget. Ya, nyaris enggak diampunin tuh membunuh seorang mukmin. Apalagi bunuhnya ulama, ngajar tafsir malam Jumat, Allah. Azim hadza dosanya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah, kita ngambil berkah dari kitabnya beliau. Jamaah, tentunya kita masih dari suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya inti dari Maulid Nabi yang diinginkan oleh ulama ialah bahwa muslim itu harus bahagia bergembira atas kelahiran Maulid Nabi. Jangan sampai sebaliknya, ada orang yang sebagian dia muslimin, begitu tiba waktu Maulid Nabi Muhammad hatinya dongkol kesal.
enggak suka dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Hati-hati bahaya jemaah sekalian. Sekarang kalau kita pakai sebelum berbicara dalil naqli, dalil akli dari akal aja. Kalau kita misalnya berumah tangga, ada orang berumah tangga baru 1 tahun berumah tangga, istrinya hamil. Kira-kira bahagia enggak jemaah sekalian? Oh, istrinya hamil. Nunggu berapa lama? 9 bulan jemaah sekalian. 9 bulan seorang ibu itu membawa kandungan tersebut. Kemudian lahir bayinya dalam keadaan sehat, afiat, cantik atau ganteng jemaah sekalian. Gimana? Bahagia? Bahagia luar biasa. Orang tuanya bahagia. Siapa lagi? Pamannya bahagia. Siapa lagi? Pamannya bahagia, ponakan baru. Ya, ada ponakan baru nih nambah. Kakeknya bahagia, ada cucu, nambah cucunya. Atau cucu pertama bahagia jemaah sekalian. Tetangganya bahagia enggak? Bahagia juga. Datang ngucapin selamat, oh bahagia kedatangan tetangga baru, nanti anaknya bisa main bareng. Kalau dalam hal seperti itu aja kita bisa bahagia jemaah sekalian, kenapa dalam hal kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sulit berbahagia? Naudzubillah perasaan seperti ini. Ini perasaan kayak begini harus disingkirin, dibersihin. Kok kita bisa bahagia kelahiran anak kita, mantu kita ngelahirin, cucu kita dapat, tetangga ngelahirin, bisa bahagia begitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad kita enggak mau bahagia? Padahal kalau kita pikir-pikir, anak kita jemaah sekalian yang baru lahir, mungkin dia masih kecilnya lucu, imut ya. Udah gedenya kadang ada yang ngeselin juga. Ada enggak yang ngeselin? Wah, wow, udah gede ya Allah, tahu gitu lo enggak gua lahirin gitu. Ada yang model kayak begitu, saking keselnya. Bahkan seorang orang tua kalau lagi kesel, dia suka lupa sama anaknya sendiri. Lu anaknya siapa sih? Ya. Lu anaknya siapa sih? Padahal anaknya dia sendiri. Tapi gara-gara tingkahnya ngeselin, itu orang tua sampai ngomong kayak begitu jemaah sekalian. Itu kepada orang atau anak yang mungkin gedenya kita enggak tahu. Kita masih bahagia. Apalagi kelahiran sosok manusia yang lahirnya membawa banyak kebaikan. Hidupnya banyak membawa kebaikan. Matinya pun juga banyak membawa kebaikan. Kata Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian, matiku baik juga untuk kalian. Itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari ini sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah, kelak kita bakalan mengemis minta pertolongan di hari kiamat. Yang bakalan nolongin kita nih, yang bakalan memberikan pertolongan kita dari neraka, dari siksa, beliau sallallahu alaihi wasallam. Masa kita enggak boleh bahagia sih dengan orang seperti ini coba sih? Harus. Maka kalau ditanya dalil maulid apa, enggak usah butuh dalil. Cukup hati yang sahih, pasti dia akan menerima maulid Nabi Muhammad SAW. Enggak perlu dalil sahih, hadis dan sebagainya. Nah, hati bersih, dia bakalan bahagia dengan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelak kita, siapa yang mau ngandelin pakai sholat kita? Seberapa khusyuk sih sholat kita? Siapa yang mau ngandelin pakai sedekah kita? Seberapa tulus sih infaknya kita? Siapa yang mau ngandelin pakai puasa kita? Seberapa bagus sih puasa kita? Oh, maka itu kurang semuanya, minus semuanya. Yang satu kita harapin syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari-hari ini kita mengingat kelahiran. Maka diungkapkan sama ulama, a'zamul a'yadi 'idan maulidul hadi syakur. Paling istimewanya hari raya adalah hari raya kelahiran Nabi Muhammad. Dengan lahirnya hari raya tersebut, lahir hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Lailatul Qadar, Ramadan, Hijrah Nabi Muhammad, Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kalau enggak lahir enggak ada ceritanya jemaah sekalian. Itu saya kira-kira pendahuluan bahwa kita ini harus cinta sama Nabi Muhammad harus dipupuk, disuburin jemaah sekalian. Jangan kita beribadah cuman beramal-beramal aja. Ibaratnya kita kalau makan, ya. Makan sesuatu hal yang kita sukain. Makannya lahap jemaah sekalian. Ya enggak? Karena kita suka, penuh cinta makannya. Sama halnya kalau kita beramal diiringi dengan rasa cinta. Sholat itu dengan khusyuk, kenapa? Karena udah didasarin cinta
cinta dengan sholat, cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau nggak diiringin cinta, makan gimana? Ya udah, yang penting asal makan doang deh gue. Ya yang penting ganjel perut doang. Karena emang lauknya cuma itu doang, yang nggak kita suka. Tapi kalau lauk yang kita suka, semangat makannya. Sama halnya kalau kita beribadah, udah dasarnya cinta dulu. Cinta, dipupukin rasa cinta. Sholatnya dengan penuh cinta, tahajud, baca Quran dengan penuh cinta. Kalau baca Quran nggak penuh cinta gimana cuma sekarang? Dia baca Quran. Baca Quran, berapa halaman lagi ini sih sejus, lama banget ya. Ya nggak? Ya, masih lama lagi. Itu kayak tuntutan jemaah sekalian. Udah kayak dipaksa, seolah-olah tuh udah kayak ada bogem di atasnya, kalau dia gak selesai sejus tuh bakal dipukul. Tapi kalau dia penuh cinta, lembaran demi lembaran dia nikmatin. Lembaran dia demi lembaran dia nikmatin. Ini ibadah dengan rasa cinta. Beda. Banyak orang yang amal, yang penting beramal, amal, amal soleh, amal soleh. Naam, amal soleh penting, amal soleh penting. Tapi dasari dengan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Nah itu bisa dirangsang dengan kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita baca sirah penggalan episode kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tabarrukan dari kitabnya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Gala muallifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. رحلته الأولى إلى الشام ثم كدهه في سبيل الرزق ولما تم له صلى الله عليه وسلم من العمر 12 سنة سافر عمه أبو طالب إلى الشام ثم ركب للتجارة فأخذه معه ولما نزل الركب بصرة مر على راهب هناك يقال له بحيرة وكان عليما بالإنجيل خبيرا بشؤون النصرانية وهناك أبصر بحير النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتأمله ويكلمه ثم التفت إلى أبي طالب فقال له ما هذا غلام منك. Ini jemaah sekalian berbicara tentang perjalanan rihlah pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam. Rihlahnya pertama ke negeri Syam. Kan kita baca di surah Al-Quraisy itu gimana? Rihlatas syita'i was-saif. Rihlatas syita'i was-saif. Perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Kalau musim dingin Nabi Muhammad jalan-jalannya orang-orang Quraisy saat itu rihlanya ke negeri Syam, musim panas. Kalau musim dingin ke negeri Yaman. Kenapa? Karena negeri Syam kalau panas enggak terlalu panas. Syam ini Suriah, Lebanon, Jordania, Palestina, ya. Israel coret zaman sekarang, bukan negara ya. Bukan negara. Itu Syam. Kalau Yaman ya udah Yaman yang sekarang kita tahu. Emang dari dulu negerinya namanya Yaman, zaman. Jadi musim dingin ke negeri Yaman, musim panas ke negeri Syam. Karena Syam bahkan sekarang kalau udah tiba musim dingin gimana? Hampir turun salju. Ya. Coba lihat di Suriah itu ketika puncaknya musim dingin di Jordania sampai turun salju jemaah sekalian. Di Timur Tengah turun salju. Jadi kalau jam 7 malam dia masih di mobil, itu bisa-bisa enggak bisa pulang. Kenapa? Jalanannya bertumpuk salju di Jordania. Kita sampai di Jordania itu malam-malam di kamar itu harus pakai penghangat ruangan. Kalau enggak pakai penghangat ruangan, enggak bisa tidur kita. Dinginnya luar biasa. Ya. Kita baca burdah malam-malam itu jam setengah tujuh malam lah. Itu dinginnya luar biasa. Suhunya sampai 2 derajat, 3 derajat di Jordania. Nah, maka kebiasaan orang Quraisy ini berdagang ke sana. Nabi Muhammad di usia 12 tahun. 12 tahun itu kelas berapa SD, jemaah? Ya. Kelas 3 SD, kelas 4 SD. Kelas 6 ya. Kelas 6 SD. Bayangin bocah kelas 6 SD. Diajak ke mana? Ke negeri Syam. Negeri Syam. Pergi sama siapa? Pamannya, Abu Talib. Kita tahu Nabi Muhammad masih dalam kandungan abahnya yang wafat. Usia 6 tahun, uminya yang wafat. Kemudian apa lagi? Usia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib wafat. Sampai kemudian dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib. Ya, tapi ini anak yatim bukan sembarang yatim. Ya, yatim yang bawa berkah luar biasa. Yatim zaman sekarang juga bawa berkah zaman sekalian. Ya, bawa berkah. Kalau kita ada seorang ibu misalnya meninggal suaminya, dia besarin anaknya, itu juga membesarin anak yatim. Bukan anak yatim ini ngambil yang jauh gitu.
ngambil yang dari kelurahan mana, bawa yatim di sini, kita hidupin di rumah. Enggak. Seorang ibu boleh enggak dinikah lagi? Suaminya meninggal, boleh enggak dinikah lagi jemaah sekalian? Boleh. Ini pada nyambung kan ya jemaah sekalian? Boleh enggak itu dinikah lagi? Setelah selesai masa iddahnya. Berapa lama iddahnya? Hah? 4 ashurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Habis 4 bulan 10 hari boleh dinikah lagi. Tapi kalau seorang ibu itu milih, ah, aneh milih jalur enggak sendiri. Aneh mau sendiri, aneh mau besarin ini anak. Ini anak yatim ya masalah. Dia besarin penuh cinta. Apa jaminannya kata Rasulullah? Ana wa kafirul yatim fil jannati ka hatain. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim dekat posisinya di surga. Itu jadi seorang ibu tuh nyantunin anak yatim, pahalanya gede. Tapi sebaliknya kalau dia gagal menyantuni anak yatim, dia bawa anak yatim dimodusin jemaah sekalian, biar dia bisa minta-minta. Ada yang bikin proposal santunan anak yatim dipotong lagi jemaah sekalian. Ada enggak? Udah kumpul itu dipotong lagi buat admin, dipotong lagi buat panitia. Hati-hati jemaah sekalian. Bahasa Al-Qur'an wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Ente jangan dekat-dekatin harta anak yatim. Bahasa Al-Qur'an. Terkecuali dengan cara yang terbaik. Kalau bisa profesional mengelolanya silahkan. Kalau enggak bisa profesional tinggalin. Bahaya nih. Orang yang kayak begini nanti bakal innamayakuluna fi butunihim nara. Hakikatnya dimakan di perutnya itu api jemaah. Nauzubillah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok anak yatim. Dibesarkan, dirawat oleh pamannya Abu Talib. Beliau pergi ke negeri Syam, tujuannya untuk apa? Dagang. Dagang. Jadi ekspor impor itu udah dari dulu. Syam, Yaman, Syam, Yaman. Selalu disebutkan itu Syam, sama Yaman. Ini punya pasangan. Makanya kalau kita umroh ada ruknu Syami, ada ruknul Yamani. Rukun Syami di Ka'bah itu ada rukun Syam, rukun Yamani. Ini rukun yang mengarah ke Yaman, rukun yang mengarah ke Syam, rukun Syam, ruknul Yaman. Nabi Muhammad berdoa gimana? Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah berkahin negeri Syam dan negeri Yaman. Tiga kali didoain sama Nabi Muhammad. Negeri Syam sama negeri Yaman. Tapi kalau kita lihat sekarang gimana jemaah sekalian? Negeri Syam, hancur berantakan ya. Negeri Yaman gimana? Hancur berantakan. Terus kita tuduh, Nabi Muhammad doanya enggak diijabah. Lah, enggak boleh. Nabi Muhammad doanya diijabah. Keberkahannya ada. Tapi kita belum tahu jemaah sekalian. Seperti apa keberkahan efek dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Nah, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya ke negeri Syam. Walamma nazala raqbul Basrah, sampai beliau tiba di daerah Basrah. Basrah ini bukan Basrah yang Irak, tapi di daerah Urdun atau Jordania. Marru ala rahibin, ngelewatin seorang rahib. Rahib ini ya macam pendeta lah atau pastur gitu, pendeta. Yuqalu lahu Bahira, namanya Bahira jemaah sekalian. Kana aliman bil Injil, beliau ini ahli kitab Injil, ngerti kitab Injil. Dia udah ngaji kitab Injil, tafsirnya, maknanya, ngerti banyak. Khabiran bisyu'unin nasraniyah, sangat mengerti tentang agama Nasrani. Wa hunaka absara Bahiran Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahira memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad belum dilantik, masih bocah. Kayak macam kelas 6 SD jemaah sekalian. Diperhatiin sama Bahira, disaksiin. Faja'ala yata'ammal, diperhatiin, disaksiin. Faltafata ila Abi Talib. Kemudian Bahira nengok kepada Abu Talib. Ma hadza gulaminka? Ini anak itu bukan? Ini anak aneh, kata Abu Talib. Ini anak aneh. Apa kata Bahira? Gak mungkin ini anak, abahnya masih hidup. Pasti abahnya udah wafat, kata Bahira. Bahira memperhatiin. Kenapa jemaah sekalian? Dalam riwayat lain, ma nazala tahta hadhihi syajara illa nabi. Gak ada yang duduk di bawah pohon ini kecuali Nabi. Jadi di sana ada pohon. Sampai sekarang kalau di googling tuh cari. Pohon, bahasanya di googling pohon sohabi. Pohon sohabi. Itu ada pohon di daerah Mafraq di Jordania. Sekelilingnya tandus. Cuman pohon itu doang tumbuh. Mekar. Pohon kalau lagi musim seminya itu bunga apa daunannya hijau. Rindang. Kalau lagi musim dingin gugur. Tapi pohon itu masih ada. Disitulah disebut-sebut bahwa Nabi Muhammad duduk. Sampai di negeri Syam beliau duduk di situ dan diperhatiin sama Bahira. Kata Bahira, enggak ada yang duduk di bawah pohon ini kecuali Nabi. Ya, makanya banyak ulama-ulama datang ke Jordan ngambil berkah duduk di tempat tersebut. Banyak itu cari pohon sahabi.
pohon, seolah-olah pohon sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Thalib, ini aneh ayahnya. Salah enggak Abu Thalib ngomong kayak begitu jemaah sekalian? Enggak salah. Karena kita mengenal dalam Islam al-khalatu bimanzilatil Tante itu kedudukannya sama kayak seorang ibu, kayak ibu kita. Ibu kita misalnya punya adik perempuan jemaah sekalian. Kita manggil tante ya. Atau apa bahasanya? Bibi. Bibi. Bibi itu kedudukannya sama kayak seorang ibu kita, ibu kita. Batal enggak sentuhan wudu kalau kita sama dia? Batal enggak? Enggak batal. Enggak batal sentuhan dengan mereka, enggak batal. Sama halnya dengan Abu Thalib. Abu Thalib ini seolah-olah ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adik kandung dengan adik apa? Adik beradik, kakak beradik dengan Sayyid Abdullah. Maka nganggap ponakannya ini udah seperti anak, dan memang benar seperti itu ungkapannya. Makanya di sini kita pahamin Nabi Muhammad pernah membesarkan hati. Ada orang yang menangis di kuburan. Nangis tersebut di kuburan, kenapa ente nangis? Ini aba ane wafat dalam keadaan kafir. Aba ane wafat dalam keadaan kafir. Makanya sedih banget. Kata Nabi Muhammad, inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu ini sama-sama di neraka. Sama-sama di neraka disiksa. Orang-orang yang enggak ngerti jemaah sekalian langsung telan mentah-mentah. Oh, orang tua Nabi Muhammad Sayyid Abdullah berarti di neraka. Sayyid Abdullah Muhammad bin Abdullah ya. Berarti di neraka. Padahal maksudnya siapa jemaah sekalian? Maksudnya di sini adalah pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab, ada Abu Jahal. Nah, itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Inna abi wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Tujuan apa? Menghibur. Ini yang lagi sedih. Ayahnya masuk neraka, udah ane juga punya ayah. Sedih ane punya ayah, dia masuk neraka. Itu Abu Lahab. Bukan Sayyid Abdullah, hati-hati jemaah sekalian. Sekarang muncul pemahaman orang tua Nabi di neraka, sahabat Nabi dilaknat, kemudian ahlul bait Nabi terputus. Seolah-olah dia enggak mau tuh Nabi Muhammad agung mulia. Dan kita meyakini kesempurnaan iman kita adalah segala sesuatu yang berkaitan sama Nabi Muhammad harus mulia. Orang tuanya Nabi Muhammad mulia, min ahlil jannah, min ahlil, termasuk penghuni surga. Maka ungkapan tersebut, maka hadza gulamika, ini enggak mungkin ayah ente, ini enggak mungkin ente, ini anak ente. Tapi kata Abu Thalib, faqala lahu bahira ma huwa bi ibnik, maka dijawab sama Abu Thalib, huwa ibna akhi, dia ini anaknya saudaraku, artinya ponakanku. Fama fa'ala abuh, gimana ayahnya? Apa kabar ayahnya? Gala mata wa ummuhu hubla bihi. Ayahnya udah wafat saat uminya masih mengandungnya. Qala bahira sadaqta. Udah, benar nih. Cirinya udah benar. Farji bihi ila baladih. Udah bawa pulang buru-buru nih anak. Jangan masuk ke negeri Syam, lebih dalam lagi. Wahdhar alaihi yahud. Hati-hati waspada sama orang Yahudi. Fa wallahi la in ra'awhu huna la yuballighannahu syarran. Kalau orang Yahudi tahu nih orang yang ada di sini, bakalan bisa dibunuh. Bakalan terancam keselamatan ini anak. Fa innahu ka'inun li ibni akhik wa huwa wa hadha sya'nun 'azim. Fa asra'a bihi Abu Thalib a'idan ila Makkah. Maka buru-buru Abu Thalib bawa Nabi Muhammad ke Makkah. Pelajaran ya jemaah sekalian. Injil mengabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Injil sekarang yang ngutus Nabi Isa siapa? Siapa yang ngutus Nabi Isa jadi rasul jemaah sekalian? Ini pada nyambung kan ya jemaah nih? Bengong aja pada. Siapa yang ngutus Nabi Isa menjadi rasul? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengutus Nabi Muhammad menjadi rasul siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak ajarannya beradu jemaah sekalian. Mungkin enggak ajarannya bertolak belakang. Semua saling menguatkan, ajarannya ajaran tauhid. Mengesakan Allah la ilaha illallah. Maka Injil ini mengabarkan tentang sosok Nabi akhir zaman. Taurat juga mengabarkan sosok Nabi akhir zaman. Yang mengerti, yang mengaji, yang ngaji kitabnya. Tapi Injil yang zaman sekarang itu udah berapa kali direvisi, jemaah sekalian. Udah berapa kali direvisi. Bukan Injil yang dulu. Ini bahira bahasanya, kalau ane umur panjang ane masuk Islam. Kalau ane umur panjang ane bakalan ikutin ini orang yang bernama Muhammad. Bahira mengatakan demikian.
Artinya apa? Injil itu sudah menjelaskan bahwa nanti bakal datang Nabi akhir zaman. Taurat juga menjelaskan bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Bahkan akan datang Nabi akhir zaman. Hanya saja orang Yahudi ini mengharapkan Nabi akhir zaman ada pada Bani Israel. Tapi yang kejadian kan bukan. Dari Quraisy, dari bangsa Quraisy. Maka dia mengharapkan dari Bani Israel. Ketika dari Quraisy dia enggak terima. Makanya dia mengkafiri Nabi Muhammad, enggak mau mengimani Nabi Muhammad. Kenapa? Hasadan, hasud. Dia pengen nabi ini dan akhir zaman dari kita, bukan dari Quraisy. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Orang Yahudi pengen orang yang sudah beriman balik lagi ke kafiran. Kenapa? Hasadan, hasud. Apa orang Yahudi enggak mengenal Nabi Muhammad? Kenal banget jemaah sekalian. Mereka kenal banget. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad kayak kenal sama anaknya sendiri. Gimana anaknya sendiri? Kita punya anak, kenal enggak? Kebiasaannya dia, lahirnya kapan, kecilnya gimana, gedenya gimana, hobinya apa, kalau tidur gimana, kalau mandi gimana. Itu Yahudi ngerti kenal Nabi Muhammad kayak kenalnya dia kepada anaknya sendiri. Detail. Terus kenapa mereka enggak mau beriman? Itulah hasadan. Hasud, dia mengharapkan kenabian di akhir zaman itu punyanya Bani Israel, tapi enggak kesampaian. Dan Bani Israel banyak enggak nabi? Banyak jemaah sekalian. Bani Israel itu banyak, Allah ngirimin nabi dan rasul kepada Bani Israel. Tapi kerjaannya dibunuh-bunuhin. Kerjaannya dibunuh-bunuhin. Hah? Tiap hari ngebunuh, tiap hari ngebunuh, tiap hari ngebunuh. Oh, begitu kebiasaannya Bani Israel. Maka di sini pelajaran ya jemaah sekalian, bahwa seluruh nabi dan rasul ini saling menguatkan, saling ngabar-ngabarin. Nabi Muhammad mengatakan innama ana da'watu Ibrahim. Ana ini doanya Nabi Ibrahim. Ana ini janjinya Nabi Musa, Nabi Isa, disebutin. Begitupun juga dengan nabi-nabi sebelum yang ngabarin bahwa nabi akhir zaman namanya Muhammad dan sebagainya. Nabi Muhammad ini pelengkap, yang kalau enggak ada Nabi Muhammad enggak akan lengkap risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai diungkapin dalam hadis, mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu. Permisalan aku dengan nabi-nabi sebelumnya itu seperti orang ngebangun sebuah bangunan. Bangunannya bagus, indah, sisi kanan, kiri, depan, atas semuanya rapi. Illa maudi'ala binatin, terkecuali ada sebuah tempat yang masih ada coaknya. Masih ada coaknya. Kata orang-orang yang lihat ini bangunan bagus indah, cuman ini kenapa nih enggak lengkap nih? Ini kenapa enggak ditutup nih? Maka kata Nabi Muhammad, wa ana labinatun, dan akulah yang menutup kesempurnaan tersebut. Jadi seolah-olah ini bangunan enggak lengkap, kenapa enggak ditaruhin batu bata satu, diplesterin, diaci, dicat, kelar rapi. Kata Nabi Muhammad, wa ana labinah, dan akulah yang menyempurnakan bangunan tersebut. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Itu jemaah sekalian tentang sosok Nabi Muhammad SAW di Irhas atau awal-awal kenabian. Pelajaran berikutnya, Nabi Muhammad orang yang peka jemaah sekalian. Beliau dirawat sama Abu Thalib. Dirawat sama Abu Thalib, maka mau enggak mau bantuin pamannya. Maka kita harus punya peka juga. Tinggal masih numpang di mertuanya jemaah sekalian. Ini nungguin hasil kontrakan mertuanya di rumah aja, kerja, berangkat ya, berangkat. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bantuin pamannya turun dagang, ekspor impor. Jangan bayangin nih negeri Syam kayak zaman sekarang, zaman dulu jemaah sekalian perjalanannya perjalanan darat ya, panasnya luar biasa, kepanasannya luar biasa, mengarungi gurun pasir. Nah, itu pelajaran yang pertama, bahwa Nabi Muhammad bukan sosok orang yang manja minta disuapin sama paman, tapi beliau turun langsung kerja. Beliau turun langsung kerja. Kalau dipikir-pikir, emang Allah enggak mampu memberikan kekayaan pada Nabi Muhammad SAW? Allah Maha Mampu. Allah Maha Mampu. Kita mendengar sosok nabi kita ini Nabi Muhammad dibilangnya nabi yang miskin. Nabi yang miskin. Tapi kalau dipikir-pikir, nabi yang miskin saat melamar Sayyidah Khadijah itu maharnya enggak tanggung-tanggung, miliaran kalau di zaman sekarang dirupiahin jemaah sekalian.
Jomblo mana yang gini hari bisa ngelamar perawan dengan mahar miliaran, jemaah sekalian? Jadi Nabi Muhammad ini bukan miskinnya, miskin emang takdir kepepet, bukan. Tapi miskinnya ikhtiari, emang beliau yang pilih. Ditawarin sama Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ya Muhammad, in syi'ta nabiyan 'abdan wa in syi'ta nabiyan malikan. Wahai Muhammad, engkau bisa menjadi seorang nabi sekaligus ya jadi orang yang nabi yang biasa-biasa aja. Atau bisa menjadi nabi dan seorang raja. Macam Nabi Sulaiman yang kaya raya. Tapi Nabi Muhammad milih bal nabiyan 'abdan, bal nabiyan 'abdan, bal nabiyan. Enggak, ana jadi nabi hamba yang biasa-biasa aja. Nabi yang hamba biasa. Maka bukan miskin bahasanya. Nabi Muhammad ini sosok yang bersahaja. Sosok yang bersahaja. Kemudian kita lanjutin lagi jemaah sekalian dari kisah tersebut. Tsumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqbil fatrat asy-syabab min umrihi fa bada'a bisa'yi lirizq wa raha yastaghil yar'al ghanam. Nabi Muhammad bukan cuma dagang ke negeri Syam, tapi beliau juga kerja ngapain? Menggembala kambing. Gembala kambing. Dalam hadis, ma ba'atsallahu nabiyyan illa wara'al ghanam. Allah tidak mengutus seorang nabi terkecuali dia dulunya sebelum dilantiknya menggembala kambing, jemaah. Menggembala kambing. Kata Nabi Muhammad hadisnya, kuntu ar'al ghanam ala gararit li ahli Makkah. Dulu aku pernah menggembala kambing punyanya orang Makkah. Tujuannya apa? Supaya aku kebagian dapat satu hari berapa upah hariannya. Kecil, enggak gede. Hikmahnya apa lagi jemaah sekalian? Bahwa sebaik-baiknya pekerjaan yang lelah dengan tangannya sendiri. Tangannya capek jemaah sekalian. Jangan kerjaan maunya dia duduk manis, transferan ngalir. Ada enggak yang kayak begitu? Malah salah-salah pakai ikut investasi bodong jemaah sekalian. Ada enggak tuh? Itu aja udah menyalahin Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ana dulu kerja gembala kambing. Jangan mikir gembala kambing cuma 10-20. Kita kalau di Hadramaut dulu tuh memandangin perempuan gembala kambing, kambingnya 100 jemaah sekalian. Gimana ngatur itu? 100, belok kanan gimana? Belok kiri, nanjak. Yang penting dia keluar cari rumput, pulang sore udah kenyang kambingnya. Begitu ngaturnya. Nabi Muhammad kecilnya kayak begitu. Dan ini hikmah ilahiyah bahwa sebaik-baiknya pekerjaan dengan tangan kita sendiri. Capek, lelah. Jangan duduk manis nunggu transferan tiap bulan. Ana udah investasi sat. 10 juta entar setiap bulan kebagian 15%. Ada yang begitu enggak jemaah sekalian? 15% katanya. Gede banget. Itu dikemanain duitnya jemaah sekalian? Baru sebulan naro hilang udah. Wassalam udah. Ada lagi yang apa? Udah Ustaz, ada pakai aplikasi nih, judi online jemaah sekalian. La ilaha illallah. Judi online. Ini enggak 1-2 orang. Kita ketemu hadir pengajian majelis taklim. Mohon maaf dia kerja driver online. Ana cuma dapat 200 ribu, 300 ribu. Ana nyoba-nyoba ku untung. La ilaha illallah. Nabi Muhammad udah ente berkah, capek, lelah. Itu Nabi Muhammad juga lelah. Bahkan lebih lelah daripada kita. Itu kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bahwa sebaik-baiknya pekerjaan, pekerjaan dengan tangannya sendiri. Berikutnya lagi. Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sahibud da'wah lan taguma li da'watihi ay gimah fin nas idha ma kana min kasbihi wa rizkihi min wara'i da'watihi. Bahwa orang yang berdakwah itu jangan ngandelin uangnya dari dakwahnya. Ini nasihat buat kita semuanya nih. Mantul balik buat para pengajar, para guru nih jemaah. Jadi bahasa Nabi Muhammad kerja-kerja, bisnis-bisnis dengan Sayyidah Khadijah, bantu jualin dagang. Bukan berarti dia ngarepin dari dakwahnya. Bukan berarti nanti dia ngarepin dari sana, dari sini dan sebagainya. Lah, cari pekerjaan. Ente harus orang yang aziz, bukan orang yang selalu mengharap dibelas kasihanin, minta ngemis dan sebagainya. Tapi kalaupun emang dikasih, terima. Ya. Guru kita ngajarin, la nas'al, wala narud, wala naddakhir. Jangan minta-minta. Jangan nolak pemberian orang, jangan timbun. Ente udah terima, jangan ditimbun sendiri. Bagi-bagi. Minimal bagi buat bininya. Ya enggak? Bener enggak berbagi sama bini?
bininya, anaknya, lebihan lagi tetangganya, siapa bagi cuma sekalian. Ini Nabi Muhammad ngajarin bahwa kita jangan ngandelin dari itu. Meskipun demikian, ya, tapi kita harus menghargai mereka yang menyampaikan dakwah. Jangan dibilang dakwah mah harus ikhlas, nggak usah dikasih duit. Ya, dokter juga harus ikhlas dong. Dokter ikhlas nggak cuma, nggak usah kasih duit, dokter harus ikhlas. Ukuran ikhlas itu bukan dengan duit dikasih atau nggak dikasihnya, enggak. Ikhlas itu sya'nul qulub, pekerjaan hati, nggak bisa menilainya. Mereka para dai, ilmu yang jangan beranggapan dibayar sekian-sekian ini ilmunya terbayar. Lah, enggak terbayar. Ilmu itu mahal, cuma silakan. Nilainya enggak ketahuan. Jangan beranggapan itu dia kasih aja segini, cukup dia mah. Udah begitu. Enggak lah. Ini bukan kayak begitu, bukan permasalahan seperti itu. Nah, Nabi Muhammad ngajarin dari pekerjaannya sebagai ra'al ghanam, penggembala kambing, bahwa sahibul da'wah dia bangkit, dia bangun bukan berdasarkan dari hasil minta-minta. Ngemis-ngemis lah, harus jadi insan yang aziz, bekerja dan sebaik-baiknya pekerjaan yang berlelah-lelahan. Sampai diriwayatin lagi jemaah sekalian, Nabi Muhammad keistimewaannya banyak, tapi ingat beliau juga manusia, beliau juga manusia. Sampai-sampai di sini waqad yanharifu ilaihi syubban min mazahiril lahw wal abath qala alaihi salatu wasalam fama yarwihi an nafsihi. Nabi Muhammad masih gembala kambing di usia mudanya, timbul jiwa muda. Jiwa muda pengen apa? Pengen nyobain segala sesuatu. Ya enggak? Makanya paling sulit itu anak muda. Kalau udah tua mah ke masjid mulu wajar, jemaah sekalian. Emang udah waktunya, udah mau maghrib dia ke masjid mulu, ya. Tapi anak muda kelihatan di masjid itu luar biasa. Lihat, Nabi Muhammad di usia mudanya sampai pernah punya keinginan. Nih dalam hadisnya, nih baca ringkasannya aja. Dalam hadisnya Rasulullah ini sebelum dilantik menjadi nabi diskusi sama teman gembala kambingnya. Bilang, kata teman gembala kambing, Muhammad, ente belum pernah nonton samar. Samar ini jemaah sekalian, kalau ada orang nikah malam itu udah samar. Ane mau terjemahin dangdutan terlalu kasar jemaah sekalian. Apa ya bahasanya? Jadi macam joget gitulah jemaah sekalian. Joget meriah gitu. Joget meriah di situ. Sampai sekarang orang Arab sebagian kayak begitu. Nah, kayak begitu. Nabi Muhammad ini diskusi sama temennya, ente belum pernah cobain hadir samar. Hadir deh samar. Soalnya lihat, kata Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi nabi, ini kambing siapa yang ngejagain? Aneh punya tanggung jawab ini kambing. Kata temennya, aneh yang jagain kambing-kambing ente. Ente berangkat aja, sono. Lihat samar. Ada sono ada yang mau zuat, lo hadir sono. Maka kambingnya dititipin jemaah sekalian. Dititipin kepada anak muda tersebut. Nabi Muhammadnya kemana? Pergi. Pengen hadir, ya, itu dia. Mana enggak ketemu bahasa Indonesia yang pas, apa tuh samar atau pesta konser atau gimana. Beliau hadir, pengen hadir. Ma hamamtu bi syai'in ma kanu fil jahiliyah ya'maluna ghaira marratain. Jadi ini kebiasaan jahiliyah yang Nabi Muhammad punya ham. Ham ini ada keinginan dua kali. Kullu dzalika yahulullah baini wa bainahu. Dan setiap itu Allah Subhanahu wa taala membatasinya. Hatta ma hamamtu bi akramani Allah birrisalah qultu lailatal ghulam. Ini akhirnya cerita, fa kharajtu hatta idza kuntu inda awwali darin bi Makkah sami'tu azafan fa qultu ma hadha fa qalu ars fa jalastu asma' fa radaraballahu alayya udhuni. Jadi Nabi Muhammad udah denger-dengerin nih jemaah. Udah. Tuh ada mulai tuh samarnya udah mulai. Udah mulai mendengarkan telinganya jemaah sekalian. Seolah-olah kayak dengerin ada suara yang lain sampai beliau ketiduran. Jadi enggak kesampaian hadir ke tempat samar. Enggak kesampaian lihat konser. Gara-gara apa? Ketiduran jemaah sekalian. Fanimtu, aku ketiduran. Fama ayqazani illa harsyams. Enggak ada yang bangunin aneh terkecuali matahari udah terbit. Lihat tuh. Enggak jadi tuh. Ibaratnya kita mau nonton apa ya? Layar tancap ya. Udah kedengeran ketiduran jemaah sekalian. Ketiduran bablasnya sampai besok pagi. Nabi Muhammad besok paginya jemaah sekalian. Siapa yang tidurin? Yang bikin tidur Allah Subhanahu wa taala. Dikasih penjagaan. Ya, gagal malam ini. Sampai akhirnya besoknya Nabi Muhammad ngomong sama aneh, gagal ketiduran semalam. Kata teman yang gembala kambing, berangkat lagi, gue yang jagain kambing-kambing lo semua. Akhirnya Nabi Muhammad berangkat lagi jemaah sekalian.
Sampai mau dekat tempat tujuan, ditidurin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ditidurin lagi sama Allah Subhanahu wa taala, enggak bangun terkecuali pas matahari udah terik. Wah, udah nih. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wa dakhaltu Makkah fa asabani mithla awwal, tsumma ma hamamtu ba'dahu bisu." Dari sejak itu dua kali gagal nonton samar, aku enggak punya niatan buruk sekalipun. Sejak itu terakhir, cuman itu doang jemaah sekalian. Dan itu pun enggak kesampaian. Inilah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mau dikasih penjagaan sama Allah, dia mau berbuat dosa enggak bisa. Kayak ada tembok yang ngalingin. Kalau kita kan jemaah sekalian ya gampang banget ya. Di masjid aja ada yang berbuat dosa. Itu Nabi Muhammad enggak kesampaian. Ma hamamtu bisu ba'dahu. Enggak pernah lagi aneh punya niatan untuk berbuat buruk. Itu penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya bahwa usia mudanya Nabi Muhammad ada gejolak macam puber kayak kita juga aja misalnya. Puber kayak gitu. Tapi bedanya beliau dijaga penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak muda minta penjagaan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngandelin diri kita doang kalah. Dulu-dulu orang kalau mau nonton harus ke bioskop, ya. Sekarang nonton gampang di mana? TV di rumahnya ada. Dulu TV di rumah di ruang tamu nontonnya bareng-bareng, sekarang di handphone nih. Tinggal dia sama Allah aja di kamarnya berduaan, la ilaha illallah. Kalau dia lepas pantauan, lepas juga ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian tentang kehidupan awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sisi-sisi manusiawinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, ini manusia bukan sembarang manusia. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin beliau berbuat dosa. Mudah-mudahan bertambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair, anhum alaihi wa fiqna Allahumma lil khair wa inna alaihi wa sallallahu ala abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.